خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Pepatah jangan menilai buku dari sampulnya sama halnya dengan jangan menilai seseorang dari penampilan serta bentuk fisiknya saja. Karena memang sejatinya apa yang dilihat terkadang semu dan tidak sesuai kenyataan sebenarnya. Ungkapan tersebut rasanya pantas diucapkan setelah pemirsa menyaksikan video viral tadi. Jagat maya Instagram pun sontak dibuat geger sekaligus tertegun kagum oleh pria berpenampilan nyentrik yang akrab disapa Cuping Topan. Dalam video yang beredar luas itu, pria berambut gimbal ini menjadi imam sholat dengan 7 orang makmum di belakangnya. Video berdurasi 2 menit 30 detik itu terlihat sengaja direkam oleh seseorang di sebuah musola. Video ini ramai menjadi bahan perbincangan karena begitu kontrasnya penampilan pria tersebut dengan suara merdunya saat mengimami sholat. Mengutip dari lamandetik.com, ketika dikonfirmasi mengenai video tersebut, imam yang rasanya lebih cocok untuk menjadi vokalis band aliran reggae itu memiliki nama asli Sofyan Alop, berasal dari Halmahera dan berprofesi sebagai aktor. Ia mengatakan video yang tersebar itu ketika dirinya menunaikan sholat maghrib di kawasan Bidakara, Jakarta Selatan. Sofyan pun tak menyangka jika pada saat dirinya mengimami sholat direkam lalu diunggah ke Instagram. Dan ia pun semakin tak menyangka saat ternyata video itu kini menjadi viral. Pertemuannya dengan Gubernur Maluku Utara ternyata menjadi awal mula tersebarnya video tersebut yang mendadak jadi viral. Sofyan menuturkan, ia mengimami sholat maghrib berjamaah usai sang gubernur sholat jamaah. Ketika bertindak sebagai imam, Sofyan pun sempat dipandang sebelah mata. Namun saat dirinya membaca surat Al-Fatihah, sang gubernur tertegun kagum dan mundur ke belakang untuk duduk. Sang gubernur lalu menginstruksikan ajudan pribadinya untuk merekam Sofyan karena kagum dengan suaranya saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan video inilah yang akhirnya menjadi viral saat ini di media sosial.